Mbak Yu pernah meramalkan Barbie Kumalasari ogah terus bela suami dalam skandal ikan asin. Kasus ikan asin Galih Binanjar dan Kumalasari itu pun menarik perhatian paranormal. Mbak Yu sebagaimana dilansir dari grid.id. Dari akun Instagram Mbak Yu 17, Mbak Yu pernah menerawang nasib pasangan ini pada 3 Juli 2019. Dalam terawangan Mbak Yu mengungkap bila Barbie Kumalasari tak akan selamanya berpihak pada Galih Ginanjar. Akan ada satu titik di mana Barbie Kumalasari akan berhenti pasang badan membela sang suami di hadapan publik. Hal ini dikarenakan menurut terawangan Mbak Yu, Galih selalu bergantung kepada sang istri dalam hal apapun, seolah-olah tak memiliki harga diri sedikitpun sebagai seorang pria. Memang selama ini kita tahu Barbie itu selalu pasang badan untuk Galih ya, dari awal kasus, tetapi kan orang bisa menilai mau sampai kapan Barbie Kumalasari ini mau pasang badan untuk suaminya. Kan yang laki-laki itu Galih bukan Kumala ya, harusnya tuh yang pasang badan yang laki bukan yang perempuan. Yang punya materi mungkin Kumalasari, tapi Galih itu laki-laki, harusnya kan sebagai laki-laki dia punya harga diri. Tapi kok iya-iya, ini Galih seolah nggak punya harga diri, ungkap Mbak Yu. Lebih lanjut Mbak Yu mengatakan, seharusnya sebagai seorang pria Galih bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, bukan bersembunyi dan melimpahkan semua ini untuk diurus Barbie Kumalasari. Dan seperti yang diberitakan sebelumnya, Mbak Yu yakin bila kasus ini pada akhirnya akan menjadi senjata makan tuan bagi Galih Ginanjar dan Barbie Kumalasari. Akan ada kebohongan dan keburukan yang terjadi dalam rumah tangga mereka yang menyerang balik dan menjadi karma. Tidak selamanya Kumalasari mau pasang badan untuk Galih. Ya, Galih selama ini sudah bergantung pada Kumala. Ini tetap kembali lagi ke karakter pribadi orang masing-masing. Tidak semua orang mau menerima terawangan saya. Dan saya juga lebih senang menyimpannya sendiri, tandas Mbak Yu.